I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman, beberapa hari yang lalu Red Part, salah satu tim volleyball yang ada di Korea, itu datang ke Indonesia dalam acara pertandingan persahabatan. Sambutan dari masyarakat Indonesia, khususnya pecinta bola voli, ini sangat luar biasa sekali. Dalam video ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video yang berhubungan dengan kedatangan Red Part ke Indonesia. Para pemain dan juga pelatih dari Korea Selatan ini juga suka bergoyang. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Ini pas pembukaan ya. Ini pemainnya ya. Joget pesak. Terpukau cara Indonesia perlakukan Red Sparks. Netizen Korea merasakan kebahagiaan melihat perlakuan baik yang didapat pemain Red Sparks selama berada di Indonesia. Laga Red Sparks versus Indonesia All Star menyita perhatian publik tanah air dengan 12.000 tiket di venue pertandingan terjual untuk laga tersebut. Pertandingan eksibisi pun berlangsung meriah dan hangat antara kedua kubu. Beberapa gimmick dipertontonkan oleh kedua tim, mulai tarian ketika mencetak angka, pelatih Ko Hee Jin menjadi hakim garis,
hingga hakim garis yang ikut bermain bersama Indonesia All Star. Apalagi, rangkaian acara juga menunjukkan duel selebritis yang berlangsung meriah dan penuh tawa. Berikut komentar netizen Korea. Tolong adakan lagi acara ini. Saya pasti akan datang untuk berikutnya. Saya benar-benar menikmati suguhannya, tulis netizen negeri ginseng di akun X. Saya bersyukur karena begitu peduli dengan pemain-pemain kami. Benar-benar tersentuhnya melihat mereka disambut bersiap, tulis yang lain. Saya rasa ini benar-benar menyentuh. Mereka diperlakukan dengan baik dan disambut. Ini bukan event biasa. Saat para pemain masuk ke lapangan, saya bahkan sedikit menangis karena senang. Partai hiburan berlangsung 5 set dan menyelipkan 2 set hiburan dengan pertukaran pemain dan pelatih kedua kubu pada set ketiga dan keempat. Megawati yang berpindah yang main juga di Red Park ya. Yong Hiseon dan Park Yunjin juga sempat memperkuat Indonesia All Stars, sementara Khalisa dan Wilda Siti Nurfadila sempat bermain bersama Red Sparks pada set keempat. Red Sparks berhasil keluar sebagai pemenangan dengan skor 3-2. Pertandingan ditutup dengan pemberian oleh-oleh dari para pemain Red Sparks ke personel Indonesia All Star dan juga pelemparan bola ke penonton yang hadir. Legenda Korea sangat takjub dengan dukungan fans Indonesia. Buat orang biasa sekali dari masyarakat Indonesia, terutama pecinta bola voli, atas kedatangan Red Park, salah satu tim dari Korea Selatan yang bertandang untuk pertandingan persahabatan dengan Indonesia. Oke, sambutannya luar biasa. Kenapa rame? Karena di Red Park ini salah satu pemainnya adalah juga dari Indonesia yang mendukung tim ini. Oke teman-teman ya, demikian. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like juga subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.